Kebetulan melintas di bandara bahwa melaporkan ada seekor ular yang melintas di jalan masuk bandara, tepatnya di pintu portal bandara. Setelah teridentifikasi bahwa ular ini sangat berbahaya, kemudian langsung ditangani oleh tim Animal Rescue Kota Tarakan. Ular sendiri dirilis kemana ya? Ular piton tersebut langsung kita rilis di hutan lindung di daerah Gunung Selatan.